Okay, baru-baru ni ramai pengguna iPhone tak boleh nak mirror dia punya phone ke head unit menggunakan HDMI cable. Kemudian saya cuba dengan phone saya semula, memang tak boleh. Sebelum ni memang boleh, tapi tiba-tiba dah tak boleh. Saya dapati hanya blank screen. Saya syakilah, tak tahulah apa sebab dia. Yang saya rasa kemungkinan update iOS 15 point something. Sebab sebelum ni saya tunjukkan dalam video memang boleh. Tapi tak tahulah kalau ada sebab lain . So bila saya gunakan iPhone saya yang lama, iPhone 5, dia tak ada masalah. So saya dapat satu idea. Yang mana kita cuba reset location and privacy dia. Dan dia berjaya. Alhamdulillah dapat mirrorkan semula iPhone XS saya ke H unit. So bagi anda yang tak tahu macam mana reset location and privacy, tutorial ni untuk iOS 15 point something, dan kemudian saya akan upload untuk iOS 10. Pertama sekali anda kena pergi ke settings. Kemudian anda pilih general. Kemudian anda scroll ke bawah sekali sebelum shutdown tu ada transfer dan reset iPhone. Kemudian pilih reset. Kemudian anda akan lihat ada 5 pilihan untuk reset dan pilih yang bawah sekali iaitu reset location and privacy. Kemudian dia akan minta passcode. Okay, setelah masukkan passcode, anda tekan reset settings. So apakah kesan yang berlaku? Semua aplikasi dan devices connection akan di reset semula. Lokasi dan privacy setting USB, Bluetooth, so dia akan reset. So termasuklah HDMI device. So WhatsApp anda pun akan reset juga. Bila anda buka WhatsApp, dia akan minta nak boleh tak connect dengan contacts. So anda kena allow lah supaya akan keluar nama-nama contacts anda. Dan anda cuba connect lightning cable yang dah bersambung dengan HDMI cable tu. Okay, dan tekan trust. Kalau anda tekan don't trust, so dia tak akan display dekat H unit. So anda tekan saja trust dan dia akan minta passcode sekali lagi. Masukkan passcode tu, insyaAllah dia akan display. Kalau anda berjaya connect, anda cuba check dekat control center tu, dekat bahagian volume tu dia akan display, ada macam display punya volume. And then dekat screen mirroring tu dia macam blinking, maknanya ada data transferring lah. So dia sedang displaykan image daripada phone ke H unit. Antara kelebihan mirroring menggunakan iPhone ni, menggunakan HDMI, so certain aplikasi anda boleh offkan screen dan dia terus display, contoh macam YouTube ataupun video. Untuk map, kalau anda matikan screen dia akan stuck walaupun dia masih display. Kalau bagaimanapun, kelemahan mirroring menggunakan HDMI ni dengan iPhone, tidak boleh menggunakan touchscreen di H unit. Jadi, itu sahaja untuk video pada kali ini. Anda boleh cuba, tapi saya tak garanti lah sama ada akan menyelesaikan masalah blank screen anda tu. So untuk saya, ia berjaya. Sekiranya anda menggunakan iPhone yang lama, menggunakan iOS lama tetapi masih juga ada blank screen, ada masalah untuk mirroring, mungkin anda boleh cuba reset location and privacy juga. Tapi saya akan tunjukkan tutorial dalam video akan datang. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.